Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Salam jumpa. Malang Melintang hadir kembali menyapa Anda untuk melengkapi informasi ada seputar Malang Raya. Dan berikut Malang Melintang selengkapnya. Pemirsa, anggota Satgas 3 Matra TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro lakukan senam sebelum kerja di halaman Balai Desa Ngerancang dengan tujuan untuk menjaga stamina agar tubuh tetap sehat dan fit. Sebelum melaksanakan aktivitas bekerja di sasaran fisik dalam rangka program TMMD ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas TMMD lakukan senam sebelum kerja di halaman Balai Desa Ngerancang. Letnan 1 Korps Kesehatan Militer Suroto dan SSK TMMD ke-110 Bojonegoro mengatakan, berbeda dari senam pada umumnya, senam yang dilakukan kali ini bertujuan untuk meningkatkan stamina dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan fit. Tampak kompak, anggota Satgas TMMD dari 3 Matra ini, TNI Angkatan Darat, Udara, dan Laut, bersama-sama lakukan kegiatan senam tersebut. Untuk menjaga stamina kita tetap fit, tetap sehat, kita rasakan senam. Ya. Senam pagi, yang mana senam tersebut kita gunakan senam militer, bukan senam umum. Senam militer dengan harapan prajurit-prajurit kami, rekan-rekan kami, adik-adik kami, anggota kami tetap terjaga moral dan kesehatannya. Letnan 1 Korps Kesehatan Militer Suroto berharap dengan terjaganya stamina dan kesehatan anggota Satgas, program TMMD ke-110 Bojonegoro dapat berjalan dengan lancar. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Malang Melintang.